Okey, bertemu kita kembali ke siri Belajar Forex Kertas Kuning. Right, so tajuk hari ini adalah tajuk yang simple, iaitu okay, ini dia, iaitu kita akan belajar chart pattern reversal, iaitu head and shoulder. Jadi, apa kaitan manusia ni, kepala dan bahu ni dengan pattern head and shoulder kita? So sebenarnya tak jauh beza. Ini adalah kepala, ini bahu kiri dan ini bahu kanan. Jadi sama juga kalau kita melihat chart. Okey, katakan di bawah ni chart kita, dia akan berbentuk sama. Okey, ini adalah kepala, ini adalah bahu kiri dan ini adalah bahu kanan. Okey, so kita tunjuk di manakah fungsi head and shoulder ini penting. Okey. Okey, head and shoulder ini penting sebab ianya adalah chart pattern reversal. Katakan trend sedang dalam uptrend. Okey, dan di sini dia membuat gerakan seperti ini. Okey. So, di sinilah kita boleh melihat kepentingan formasi head and shoulder. Ini adalah kepala. Di kiri ni adalah bahu dia. Okey, bahu kiri. Dan di kanan pula adalah bahu kanan. Jadi kiri, kanan, kepala. Jadi inilah dinamakan sebagai head and shoulder, di mana kepala ini haruslah lebih tinggi daripada kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan tak kisah tinggi mana, yang penting sama seperti manusia tadi, kepala di atas, bahu kiri-kiri dan bahu di sebelah kanan. Jadi apakah anatomi head and shoulder ini? Okey. Yang pertama, price sedang dalam keadaan menaik. Okey, sedang dalam keadaan menaik dan dia membuat ini poin pertama. Okey, dia naik, dia buat poin pertama, turun, dia buat ni. Okey, di sini buyer masih beranggapan ini adalah harga terbaik untuk membeli. Jadi dia push price naik ke atas lagi. Okey, dengan harapan boleh jual lebih mahal dan dia membuat kepala nombor 3. Okey, di nombor 3 ni seller pula merasakan ini adalah tempat tertinggi untuk sell, maka dia push price turun. Okey, dia push price ini turun di sekitar ini. Okey, kita bagi dia nombor 4 lah. Okey, nombor 4. Dan di 4 ni ada pula lebihan buyer yang tinggal sedikit push price ke atas, tapi lemah, dia tak dapat mencapai kepala ni. So inilah poin kita yang kelima. Okey, ini adalah anatomi head and shoulder. Dan antara 2 dan 4 ni kita sambung satu line. Inilah kita panggil sebagai leher. Okey, leher ini apabila price break leher ini di sini, inilah poin kita yang number 6. So ini sebenarnya formasi head and shoulder yang lengkap. 1 2 3 4 5 6. Okey, so 6 adalah apabila dia memecah leher ini. So head and shoulder ada pelbagai jenis bentuk terpulang pada leher dia, rata, condong ke atas ataupun condong ke bawah. Mari kita lihat konsep jenis-jenis head and shoulder. Okey, yang pertama bentuk yang klasik. Okey, lehernya di sini. Yang kedua, dia boleh membuat leher yang condong. Leher dia condong ke bawah. Okey, yang ketiga, dia boleh membuat leher yang condong ke atas. Yang penting leher dia mesti ada dan semua poin tadi hendaklah ada untuk lengkap dia menjadi head and shoulder. Okey, apa yang menariknya tentang head and shoulder adalah apabila breaknya neckline ini, okey, breaknya neckline ini, itu adalah signal untuk price reverse daripada kenaikan. Dan bagaimanakah head and shoulder itu dikira sebagai satu kejayaan? Okey, ambil kepala ni hingga ke leher ni, okey, di sini, maka
setelah price break neckline ini, kita menjangkakan price boleh pergi pada jarak yang sama dengan jarak kepala dan leher ini. Okay? Sama jaraknya. So sekiranya price mampu untuk mencapai target di sini, kita katakan head and shoulder ini sukses. Okay? Of course dia boleh pergi lebih jauh, itu terpulang pada pembacaan pergerakan kita. Tapi head and shoulder yang sukses adalah apabila dia mencapai target jarak ini. Dan jarak ini kita ambil daripada jarak kepala dan leher. Okay? Begitu juga dengan bentuk-bentuk yang lain di sini. Sama sahaja. Ini jarak dia. Dia boleh pergi ke sini asalkan dia break neckline ini. Break neckline adalah confirmation untuk head and shoulder melakukan reversal. Sama juga di sini. Okay, jarak ini hingga ke jarak ini. Okay, itulah dia konsep head and shoulder untuk reversal. Dan di mana guna dia? Gunanya untuk kita mencari peluang-peluang sell ketika market sedang berada dalam keadaan uptrend. Dan juga of course menyokong dan sebagai confirmation untuk setup di time frame besar. Dan di time frame kecil kita melihat terbentuknya, terlahirnya head and shoulder. Maka di situlah peluang dagangan ada untuk kita semua. Okay, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton, dan sekiranya anda rasakan video ini sangat membantu, jangan lupa like, subscribe dan juga share kepada rakan-rakan anda yang lain. Jumpa anda di video yang seterusnya.